Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا ونبينا محمد وهو رسوله الذي كان بين أهل الكمال خير من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير أصحاب الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بأمر التقوى والوعد لعلنا من المفلحين. فأوصيني جمعاً من الوالدين. Salah satu jalan menanggungkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan ibadah puasa. Dengan mengajarkan puasa, kita tak dapat mengalahkan ujian lapar dan haus. Kita tidak dapat dipengaruhi rezeki makanan, nyamannya minuman, dan cantiknya perempuan. Semua itu sudah dapat kita menahannya dengan tetap terus menerus kita tipu sebulan lamanya. Maka orang-orang itu betul-betul puasa karena Allah. Niscaya tidak dapat dia diganggu oleh hawa nafsunya dan menghormati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengatur larangannya. Inilah satu daripada tanda bahwa puasa itu menghadirkan iman. Kita tentu dapat menggambarkan bagaimana besarnya pengaruh makanan itu buat melemahkan iman dan merusak kehormatannya. Tetapi orang yang sudah bisa menanggung penderitaan lapar dan haus yang didapatnya dari pendidikan puasa sebulan Ramadhan, maka tidaklah goyang imannya, tidaklah rusak kehormatannya karena ujian tersebut tadi. Maka orang yang betul mengadakan puasa karena Allah, niscaya puasanya itu mandiri menghadirkan imannya, menguatkan keyakinannya, dan menjadi bimbing buat menghadapi segala macam ujian. Karena puasa itu tergolong daripada sabar, dan orang yang sanggup berlaku sabar dalam kebenaran itu menunjukkan keteguhan imannya. Maka teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, wa yajzina as-sabara wa yajzina dan yang amanu. Artinya, sesungguhnya kami akan berikan kepada orang yang sabar itu ganjaran mereka lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Satu daripada tanda-tanda keteguhan iman seorang itu, yaitu dapat dia mematang dan menjadikan orang semuanya daripada perbuatan yang sia-sia dan sesat. Sebagaimana telah diperlukan oleh iman kita dan semua Allah SWT, bahwa selama hidup dia tidak pernah makan dan melakukan perbuatan yang haram. Rugilah orang-orang Islam yang tidak berpuasa, yang tidak ada dosa ini. Dekilah orang yang berpuasa tetapi tidak berubah dalam dirinya menjadi baik, karena makanannya, minumannya, dan perbuatan masih tetap yang haram. Oleh sebab itu, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haram untuk kita menjadi baik, dan dengan baiknya tiap-tiap kita itu menjadi baik masyarakat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan puasa kita menentukan iman dan dikunyai karena kami kita kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum al-sini taqwa Allah walijabah al-Quran tersebulah hamsil wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya amanu bisabri was-salah innallaha as-samiyyun al-alim. Wa amurikum ulil-hukmi wa ulil-qur'an al-azim. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
خير منهم وأعور إن قصر الله يبني ودعور يا رب يا حاجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يؤمن بالصبر والإحسان والشر والقضاء يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا نعمة الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.